Perhatian, di sini aku tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Video ini hanya hiburan saja. Yang mau request video langsung di kolom komentar ya. Makasih. Jangan lupa follow Instagram aku ya, namanya. Karena info-info yang terkait dengan YouTube bakal aku infoin lewat Instastory. Thank you yang udah follow. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Kayaknya aku udah rapi deh, udah cantik. Ya udah deh, mending aku berangkat sekarang aja. Takutnya ntar telat kan. Saatnya berangkat. Oh iya, di rumah pada gak ada sih. Pada pergi ke luar negeri, pada ke Afrika semua, pada main, pada liburan. Jadi aku ditinggal sendiri deh. Mana sopir aku libur lagi. Jadi aku berangkat sekolah harus sendiri. Jadi aku nyetir mobil sendiri deh. Sebenarnya sih males ya aku nyetir mobil sendiri. Gak tau kenapa aku pengennya diantar aja, gak mau nyetir gitu. Tapi mau gimana lagi? Katanya sih sopir aku libur karena sakit. Ya udah deh, gak apa-apa. Semoga cepat sembuh biar aku bisa diantar lagi. Tapi gak apa-apa sih. Yang lain pada ke luar negeri, aku dikasih bekal yang banyak, lumayan 100 juta bisa beli apa aja. Bisa check out barang, bisa beli makanan online, bisa apa aja deh, enak banget pokoknya. Saatnya berangkat. Oh iya, kira-kira telat nggak ya? Soalnya aku takut banget kalau telat, ntar gerbangnya keburu ditutup lagi. Akhirnya sampai juga di sekolah. Kukira ini udah masuk gerbangnya, takutnya ditutup. Ternyata masih lama, belum pada masuk deh kayaknya. Aku murid rajin kali ya, pagi-pagi udah berangkat, tumben-tumbenan. Tuh kan benar, masih sepi. Kukira udah rame loh, padahal aku berangkat jam 6 lebih. Hah, datang paling awal itu membosankan. Berlama-lama kemudian. Fumi, kan sekarang pulangnya cepat ya. Kamu ntar sama si Aoi sama si Atsuki tungguin ya di luar. Pulangnya ntar kita pulang bareng ya. Oke Nin, jangan lupa ya. Oke Besti cantikku. Ya udah bel tuh, takut gurunya datang. Berlama-lama kemudian. Haduh, tugasnya susah banget sih. Matematika kebiasaan deh, susahnya minta ampun. Susah banget.
Yes, di-PR-in. Untung pulangnya cepet banget jam 10. Coba kalau enggak, pasti aku ngerjain di sini. Oh iya, BTW ini kita mau kemana, Nin? Kok tumben kamu ngajak pulang bareng? Biasanya kamu sama sopir kamu. Kan sopir aku lagi libur nih. Jadi aku kan nyetir mobil sendiri. Nah, mumpung itu aku mau ngajakin kalian makan-makan, aku traktir deh. Kalian mau kan? Iya dong, pastinya mau. Masa iya sih nolak? Yaudah ayo deh. Aku udah gak sabar banget nih, udah lapar banget. Yaudah ayo. Yaudah ayo. Gaskan. Ngajakin ke restoran ini. Ini restorannya gede banget loh. Makasih banget ya udah ngajakin ke restoran mahal. Gak nyangka banget bisa ke restoran semahal ini, digratisin lagi dibayarin. Kalau pakai uang sendiri sih aku gak bakal mampu. Ya gimana ya, aku kan semua keluarga aku itu pada ke luar negeri. Nah aku itu dikasih 100 juta, jadi mending aku jajanin bareng-bareng. Makasih ya Nin. Iya, sans aja. Sebenarnya sih masih banyak. Ntar kita jajan di mana-mana lagi yuk. Ayo. Berlama-lama kemudian. Teman-teman, kan aku mumpung keluarga aku lagi nggak ada, lagi ke rumah saudara, kita main yuk ke rumah aku, kita makan-makan yuk, kita racik bumbu sendiri di dapur. Ayolah. Tapi kita masak apa? Kita eksperimen aja yuk. Ayo, ntar biar lebih nikmat kita makan-makan di luar, di bawah pohon lagi enak banget. Tadi enak ya pulangnya cepet. Soalnya gurunya lagi sibuk sih, jadi dipulangin. Coba kalau pulangnya gitu terus pasti enak. Yaudah ya masak. Berlama-lama kemudian. You 없이 떠올려 보내.
Berlama-lama kemudian. Enaknya makan di bawah pohon. Udah lama gak pernah makan seperti ini, enak banget. Yang masak juga bagus sih, pintar-pintar. Enak soalnya makanannya. Ya iyalah, siapa dulu yang masak? Orang calon chef nih bos. Senggol dong. Enak banget kan makanannya? Iya benar, enak banget, enak banget. Oke guys, makasih udah nonton video kali ini. Di video ini aku tidak menyinggung siapapun ya guys, ambil positifnya, buang negatifnya. Yang mau request video langsung di kolom komentar aja, makasih.